9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Naswa Mufida Anggraini dari sekolah SDIT Nurul Islam Kota Singkawang. Yang saya hormati dewan juri beserta Bapak Ibu guru pendamping dan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Batu Menangis. Teman-teman sudah pernah dengar ceritanya belum? Dengerin ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dengan anaknya yang bernama Darni. Ayah Darni sudah meninggal saat ia masih kecil. Dahulu hidup mereka berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darni harus bekerja keras di ladang. Semua dilakukannya demi Darni, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darni? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya sehari-hari hanya berdandan. Pada suatu hari, ibu Darni akan kerja di ladang dan pulang sampai sore hari. Ibu Darni pun berkata, "Darni, bisakah kau memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini. Jika sudah, maukah kau mengantarkannya untuk ibu ke ladang?" "Apa? Memasak? Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku, Bu. Lagi pula, jika aku mengantarkannya ke ladang, kulitku bisa menjadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darni yang mendengar jawabannya hanya menggelengkan kepala sambil bersedih. Saat di ladang, ibu Darni bekerja dengan keras. Saat beristirahat, ibu Darni hanya meminum air kendi yang dibawanya sambil berdoa, "Ya Allah, tolong kami, ubahlah anakku, jauhkanlah dia dari sifat malasnya." Setelah dari ladang, ibu Darni langsung pulang ke rumahnya. Betapa terkejutnya, tidak ada satupun makanan. Darni yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana aja sih? Aku kan lapar, seharian tidak makan." "Darni, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak, nak." Tetapi Darni malah meninggalkan ibunya yang lelah dan lapar. Keesokan harinya, ibu Darni akan menjual hasil ladangnya ke pasar. "Darni, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk menjual hasil ladang kita." "Apa? Ke pasar? Tidak mau, Bu. Lagi pula, pasar kan
becek. Aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih menjadi kotor. Akhirnya Ibu Darni pergi ke pasar sendirian. Tak lama kemudian Ibu Darni pulang ke rumahnya dan menghitung hasil uang jualan. Darni yang melihat ibunya menghitung uang langsung menghampiri. Bu, bedak Darni sudah habis. Belikan ya Bu. Iya, Ibu belikan. Tapi kamu ikut Ibu ke pasar. Takutnya Ibu bisa salah beli. Akhirnya Darni terpaksa ikut ibunya ke pasar. Saat di perjalanan, Darni berbisik, Bu, nanti Ibu berjalan di belakangku saja ya. Emang kenapa Darni? Pokoknya Ibu berjalan di belakangku. Akhirnya Ibu Darni menuruti permintaannya. Saat di perjalanan, Darni bertemu temannya. Halo Darni, kamu mau kemana? Yang di belakangmu itu ibumu ya. Aku mau ke pasar. Dia bukan ibuku, tapi pembantuku. Betapa sedihnya Ibu Darni mendengar jawabannya. Namun hanya disimpannya dalam hati. Tak lama kemudian, lagi-lagi Darni bertemu temannya. Halo Darni, kamu mau kemana? Yang di belakangmu itu ibumu. Aku mau ke pasar. Iya, bukan ibuku, tapi pembantuku. Lagi-lagi Ibu Darni sangat sedih mendengar jawabannya. Namun masih bisa disimpannya dalam hati. Saat di gerbang pasar, Darni bertemu teman lelakinya. Cici, Darni, mau kemana? Yang di belakangmu itu ibumu. Aku mau ke pasar lah. Dia bukan ibuku, tapi pembantuku. Ibu Darni sudah tidak bisa menahan air mata. Ibu Darni pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba sudah tidak tahan lagi mendengar perkataan anakku. Tolong keadilanmu ya Allah. Hukumlah anakku biar menjadi jera. Tak lama dari Ibu Darni berdoa, tiba-tiba Darni menjerit. Ah, Bu, ada apa dengan kakiku Bu? Kenapa tidak bisa digerakkan? Maafkan Ibu Darni, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Bu, ampun Bu, ampun Bu, ampun Bu, ampun. Namun semuanya terlambat. Darni telah menjadi batu. Nah teman-teman, demikianlah cerita dari saya. Pesan moral dari cerita ini, pertama, kita tidak boleh malu dengan keadaan orang tua kita. Dan kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Burung pipit hinggap di gala, kakinya terjepit, burungnya jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.